Welcome to External Part. Jadi di part kali ini aku akan kedatangan kakak yang gak kalah mantul dari kemarin loh. Dan di External Part kali ini akan diadain di Solo. Nah, External Part kali ini akan membahas tentang event internasional yaitu LIT, di mana LIT ini merupakan program dari IPSF EPRO, sejenis latihan kepemimpinan tapi tingkat internasional. Penasaran sama kegiatan kami di LIT? Jadi jangan di skip videonya and keep on watching. Halo semuanya, jadi sekarang aku udah sama kakak yang mantul ini, Tara. Oke kak, gimana nih kabarnya? Ya ampun, udah lama gak ketemu. Kan, aku baik juga loh walaupun gak ditanya. Oh iya, baik kan? Nah, jadi mungkin boleh kenalan dulu nih kak, biar makin akrab gitu sama pemirsa kita. Halo, kenalin nama aku Safira dari UMS Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, nah jadi sekarang lagi sibuk apa nih kak? Sibuk mempersiapkan semester baru. Oh gitu. Lagi libur soalnya. Oh iya, sampai kapan nih liburnya? Awal September. Awal September, wah lumayan lama juga ya. Terus liburan ngapain nih? Liburan, ya gitu, libur, makan, tidur, nonton. Gak ada yang spesial sih. Oke. Sama sih aku juga. Nah, jadi Kak Safira ini merupakan delegasi LIT satu-satunya dari ISMA Farsi Joglo Sepur loh. Keren gak tuh? Oke, biar gak pada makin penasaran gitu kan ya Kak. Mungkin bisa diceritain nih awal mula ikut program internasional itu gimana gitu. Oke, jadi awalnya itu ada ini kan webinar yang membahas tentang IPPS dan World Congress. Nah, waktu itu aku ikut webinarnya itu. Terus narasumbernya itu menceritakan pengalaman dia ketika ikut IPPS tahun 2018 di Jepang. Nah, menurut aku tuh itu excited banget gitu ya, nyenengin. Terus aku tertantang kalau gimana kalau aku ikut kayak gitu. Nah, akhirnya aku mulai cari info untuk IPPS yang tahun 2019. Kebetulan kan di ITB acaranya atau ITB penyelenggaranya. Nah, sayangnya untuk acara inti IPPS-nya itu bareng sama ujian akhirku, jadi aku nggak bisa ikut. Ternyata ada acara di lain itu yang namanya LIT atau Leader in Training. Nah, kebetulan itu bisa tuh aku ikutin karena pas lagi minggu tenang. Akhirnya aku coba daftar itu dan yaudah, lolos. Jadi dapat inspirasinya dari orang lain gitu ya. Dari orang lain. Bagus nih, sekarang kita juga lagi membagikan inspirasi itu dari kakak untuk orang-orang yang lainnya supaya makin tertarik gitu kan. Nah kan sebenarnya untuk program internasional sendiri itu kan ada banyak ya. Nah dari sekian banyak program internasional itu kenapa sih milih LIT gitu? Selain karena bisa ikut misalnya gitu. Ikut LIT. Karena waktu itu kan aku baca nih deskripsi LIT di webnya IPSF APRO. Nah, LIT itu cocok untuk teman-teman yang pengen mengembangkan skill di bidang organisasi khususnya. Nah, karena aku tertantang gitu juga dan suka di bidang itu, makanya aku join gitu. Oke. Terus di dalam event itu sendiri acara apa nih yang ditawarin? Jadi isinya itu kita pertama ada materi. Materinya itu lebih untuk ke development, self-development tentang gimana kita mengembangkan diri di organisasi. Itu bagus banget materinya, benar-benar bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Terus ada project juga, jadi kita diminta untuk membuat suatu project kampanye tergantung dengan tema-tema. Nah kebetulan waktu itu aku dapat temanya obesitas dan overweight kayak gitu. Oh gitu. Wah seru banget ya acaranya. Aku jadi tuh pengen ikutan gitu kan. Nah dari kakak sendiri setelah ikut acara ini ada harapan nggak yang ingin didapatkan gitu? Yang jelas ilmu-ilmunya pengen aku aplikasikan terutama di lem aku sendiri di BMFF UMS. Materinya tuh banyak banget yang bisa kita pakai di sehari-hari di organisasi kayak time management, terus bagaimana memahami anak-anak dalam organisasi kayak gitu, memecahkan masalah, negosiasi kayak gitu. Oke, jadi lebih ke organisasi ya. Iya, lebih ke organisasi. Nah, buat teman-teman yang juga organisatoris boleh banget nih tonton terus video ini sampai habis, jadi teman-teman bisa makin tertantang. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan inti nih. Bisa dong kakak ceritain tentang proses seleksi hingga jadi delegasi? Oke, jadi seleksi di awal itu kita pertama mengirimkan
motivation letter, CV, dan surat keterangan dari LEM kayak gitu. Waktu itu kalau di acara webinar, pembicaranya tuh menyampaikan ke kita, kalau kalian bikin CV, bikin yang sejujur-jujurnya, nah kayak gitu. Itu tips sih, dan pakailah kata-kata atau kosakata yang agak jarang kayak gitu. Jadi semisal kita mau pakai always, nah always itu kan udah biasa banget. Nah kita cari kata lain dari always itu apa sehingga motivation letter kita tuh terlihat lebih menarik daripada yang lain kayak gitu. Terus habis itu untuk CV sendiri, aku sarankan kalian pakai ini kayak aplikasi buat bikin CV yang bergambar atau berwarna, karena itu juga mempengaruhi penilaian kayak gitu. Terus apalagi ya, udah sih pertama itu. Terus kalau semisal kita lolos, nanti bakalan dapat email yang menyatakan kita lolos IPPS dan ada kayak kode peserta kayak gitu. Nah, karena aku nggak cuma mau ikut IPPS-nya, justru ikut LIT-nya, jadi ada seleksi ulang kayak gitu. Nah, di seleksi LIT itu kita waktu itu ngisi G-form sama wawancara. Wawancara. Yang di wawancarain itu seputar apa sih, Kak? Seputar ini sih kayak bahasa kita, kayak bahasa Inggrisnya bisa nggak nih untuk komunikasi kayak gitu. Terus pemahaman tentang IPSF sendiri, tapi nggak sedetail itu sih pertanyaannya, cuman dasar-dasar ya. Ya, dasar-dasar guys, tenang aja. Pertanyaan selanjutnya, ini berhubungan sama persiapan. Nah, kan udah jadi delegasi nih, pastinya perlu banyak hal yang dipersiapin ya nggak? Nah, itu dari kakak sendiri persiapannya apa aja nih? Kalau persiapan lebih ke yang pertama bahasa, karena meskipun udah bisa basic-basic conversation, tetap harus ada yang ditambahkan gitu. Kayak semisal kalimat-kalimat yang harusnya kita pakai untuk kayak perkenalan, atau semisal nanya-nanya di awal biar bisa komunikasi sama teman-teman. Terus karena waktu di awal itu sebenarnya kita kan udah dibikin tim nih di LIT itu. Nah, setiap tim yang aku dapet tema overweight sama obesitas tadi itu, nah itu aku cari tentang kayak artikel-artikelnya kayak gitu. Banyak baca artikel sih sebenarnya, artikel-artikel internasional ataupun dari yang WHO punya. Wah, gila. Lumayan menantang juga ya ternyata. Nah, mungkin lebih detail lagi nih biar teman-teman nggak ngawang gitu ya. Sebenarnya acaranya tuh gimana? Mungkin bisa diceritain dari hari pertama sampai hari terakhir gitu ya. Dikit-dikit gitulah. Oke, jadi hari pertama itu kita mulai acara sore. Sore kita first meeting, kayak ketemu, kenalan. Habis itu malamnya kita ada satu materi. Materi kalau nggak salah itu tentang penyelesaian masalah diri gitu. Problem solving lah kayak gitu ya. Habis itu di hari kedua kita juga ada materi, ada 4 materi tentang time management, terus beberapa materi aku lupa sih, tapi yang jelas ya kayak gitulah, tentang organisasi-organisasi kayak gitu. Terus sama ada yang namanya group discussion. Jadi ya, yang aku dapat tema overweight tadi itu kita bahas di group discussion, kayak harus bagaimana nih, kan kampanye kan bentuk hasil outputnya nanti. Nah, nanti kampanyenya seperti apa, proposalnya baiknya gimana, kayak gitu. Terus di hari ketiga masih sama, materi juga, 3 materi. Dan yang paling menarik buat aku itu adalah materi tentang negosiasi, karena itu amat sangat diperlukan di organisasi, kayak gitu. Dan ya itu sih. Terus pas di hari ketiga itu kita ada group discussion sebentar, lalu kita ada free night. Jadi free night itu kita main bareng, waktu itu kita main ke tempat bowling, bareng-bareng bowling. Gitu ya. Terus di hari terakhir itu final presentation, kita mempresentasikan dari proposal yang akan kita kampanyekan itu tadi tentang tema-tema yang kita dapat. Terus udah deh selesai. Gitu. Selesai. Okay. Cuman meskipun materi-materi itu nggak pernah ngebosenin sih kalau menurut aku pribadi, karena seru-seru banget materinya. Seru. Kalau dari segi speakernya sendiri, gimana nih menurut kakak? Speakernya bagus karena mereka tuh kayak udah senior-seniornya di IPSF APRO gitu kan, dan bisa kita pahami sih bahasanya kayak gitu. Jadi jangan takut kalau semisal bahasa Inggrisnya nggak sebagus itu, aku juga tapi tetap paham kok. Sik. Yang paham. Pasti pembicaranya itu orang yang udah berpengalaman, ya, gitu berpengalaman. Ya kan kak. Nanti jadi bisa nambah pengalaman dan juga nambah pengetahuan. Asik. Lalu setelah pertanyaan inti, kita akan ke pertanyaan penutup nih kak, karena kan tadi kita udah lumayan dapat banyak informasi. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sana, dan yang pertama itu dari seorang mahasiswi, sebut saja Melati katanya. Terus dia bertanya, hai kak, kenalin aku Melati, aku masih baru di farmasi, dan pastinya ini nama samaran, hehe. Jadi selama
ikut LIT ini, pastinya kakak punya harapan dan hal-hal yang ingin didapatkan. Nah, apa kakak mendapatkan harapan yang sesuai ekspektasi kakak? Boleh jawab dulu. Oke, jadi ekspektasi di awal karena aku emang pengen yang pertama untuk develop skill aku di organisasi. Yang kedua, untuk nambah teman karena teman dari internasional tuh seru-seru banget dan tidak akan terlupakan, ya gitu kan. Jadi menambah koneksi juga karena dari situ aku bisa dapat teman dari Korea, dari Thailand, dari Malaysia, banyak lah pokoknya. Dan itu semua terpenuhi sih ekspektasi aku. Materinya juga seru, bermanfaat banget, dan teman-temannya asik. Oke, gimana Dek Melati, bisa komen di bawah tentang jawabannya ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, ini dari @14.0699. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tertarik ikut LIT tapi belum pede. Padahal teman-teman aku bilang kalau aku cukup mumpuni. Tapi ya namanya juga nggak pede kan kak. Gimana ya biar pede tingkat internasional? Dan bisa ceritain kak kesan-pesan selama mengikuti LIT. Oke, jadi kalau nggak pede, aku juga awalnya kayak merasa maju mundur gitu sih. Karena kan pertama kali ya dari univ aku dan dari Joglo Sepur tuh nggak ada temennya kayak gitu. Karena sendiri. Tapi gimana ya, mungkin lebih ke mikirin ke depannya sih, kayak ini tuh bakalan bermanfaat dan tidak akan terlupakan. Dan kalian nggak perlu takut karena di sana itu tidak akan ada yang mengintimidasi kalian. Semuanya kan istilahnya mereka juga mau belajar kayak gitu. Jadi pasti bakalan nyambung kok sama temen-temennya. Dan nggak perlu bahasa Inggris yang terlalu jago banget, tetap bisa sih. Komunikasi tetap lancar dan seru lah pokoknya karena sama-sama mau belajar. Jadi ketemu sama orang yang mau belajar juga seru. Selanjutnya ke kesan-pesan, kalau kesan-pesan itu ya seperti yang aku udah sebutin tadi, seru, nyenengin, memorable, terus yang jelas kalian bakalan dapat teman-teman yang banyak, kalian belajar ilmu yang banyak lagi, karena aku awalnya sebelum ikut tuh kayak pemikirannya masih sempit gitu kan ya, yang aku pikirin, oh yang penting ini aku baik, ilmu aku di akademik baik, gini-gini, ternyata itu semua pas ketemu sama mereka tuh terlalu sempit gitu pemikiran kita, jadi pemikiran kita jadi lebih terbuka, terus habis itu koneksi kita juga jadi lebih banyak, seru lah pokoknya. Harus dicoba. Terakhir ini ada pertanyaan dari @inuyasa. Dia bilang, "Halo Kak, apa kabar? Sebut saja saya Inuyasa." Hehe, udah kayak penjual bakso boraks ya. Kak, kepo nih, selama ikut LIT kesulitan yang dihadapi apa aja ya? Dan gimana cara Kakak mengatasinya? Kalau kesulitan yang paling besar menurut aku tuh ada dua. Yang pertama tuh bahasa, tapi ini nggak terlalu sih, sama tentang project tadi. Bahasa itu aku mulai agak kesulitan pas ketemu sama teman-teman dari Australia atau dari New Zealand karena accent mereka kan beda ya, jadi agak susah. Cuman kalau untuk teman-teman yang lain nggak sih, nggak terlalu, karena sama aja gitu sama kita kalau ngomong. Jadi kalau dari Thailand, Filipina itu kita masih bisa paham. Terus kalau untuk yang project ini kesulitannya karena mungkin di awal aku masih baru ya, tapi tenang aja, kalian tetap bakalan dibimbing sama mereka untuk menyelesaikan project ini, dan cukup complicated sih sebenarnya projectnya, cuman seru kok. Itu aja sih kesulitannya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan di LIT itu ada project dan kalian itu bakalan dinilai memiliki kemampuan intelijensi yang lebih gitu. Intelijensi yang lebih gitu. Biasa aja kali. Karena mampu menyelesaikan project yang lumayan complicated, tapi dalam waktu yang sebentar, ya nggak kak? Gitu kan pengalamannya. Nah, gimana Inuyasa, apakah sudah terjawab? Bisa komen di bawah ya. Ya, itu tadi pertanyaan dari pemirsa Setia Isma Farsi Joglo Sepur. Buat teman-teman yang masih penasaran sama LIT dan ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa ditunggu sesi berikutnya ya. Sekian ekstra rapat kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara buka YouTube kamu, lalu subscribe our beloved channel Isma Farsi Joglo Sepur, tonton semua video kami, jangan lupa bagi-bagi like, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian. See you next time, bye! And Isma Farsi Joglo Sepur, bersinergi, wujudkan aksi dengan kolaborasi. Yeah.